Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini Kamis 2 Desember 2021, saya berkesempatan untuk melihat langsung perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Sebagaimana yang kami sampaikan pada pekan lalu, bahwa pada kali ini kami memulai pembangunan asrama putri untuk tahap yang pertama. Sebagaimana yang kita saksikan, alhamdulillah rabbil alamin, proses pemasangan cakar dan pembangunan pondasi ini sudah 70%, mudah-mudahan dapat terselesaikan dalam satu pekan ke depan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan pula bahwa pada pekan ini kami memulai pembangunan dinding untuk asrama putra. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kami kembali mengajak kaum muslimin wal muslimat sekalian, bagi yang hendak turut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini, maupun bagi yang hendak turut andil kembali, kami buka kesempatan ini selebar-lebarnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini adalah lahan amal untuk kita semuanya, lahan kita untuk sedekah jariah, menabung pahala untuk hari akhirat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, terima kasih kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang telah turut andil dalam program kebaikan ini, program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan pahalanya terus mengalir walaupun umur telah berakhir. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.